Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Santo. Masih di pengerjaan plafon ya. Ini saya lagi ngerjain di daerah Harapan Indah. Ini dapat renovasian plafonnya dibongkar ini. Dibongkar diganti, ini awalnya rangka kayu ya, diganti rangka hulu. Ini kemarin itu kayunya udah dimakan rayap, jadi plafonnya jeblos. Ini diganti pakai rangka hulu. Ini belum dipasang gantungan ya, baru RR-nya aja karena mau dipaku, ini keras banget ya cor-corannya. Ini harus pakai paku tembak, kalau nggak pakai paku tembak nggak kuat ini. Ini masalahnya cor-coran lama, keras bunyinya, teng 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 kalau dipaku. Ini udah hampir kelar, ini tinggal yang sono masih diaci nunggu acian ya. Sebelah sono ini juga aciannya kurang nempel ya, karena cor-coran nih. Ini cuman renovasi dikit ya, ini bongkarannya cuma dapur doang nih, masih dapur sama kamar dikit, sama kamar mandi nih, lokasinya belakang nih, kamar belakang. Ini pakai hulu standar 0,3, ini pemasangan rangkanya, ini pakai hulu kecil gede ya, hulu 2x4 sama 4x4 di slok-slek. Ini tinggal nutup doang ntar sama pasang gantungan ini yang sebelah sini. Mungkin video saya bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua yang menonton video saya. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.